Jadi mana kita pakai macam ini dulu pun tak apa. Kita pakai macam ini dulu pun tak apa. Kita pakai macam ini dulu pun tak apa. Jadi kita nak pakai pakaian di bawah lah. Kita nak pakai belah kiri dulu pun boleh, belah kanan pun boleh, tak ada masalah. Jangan rendah sangat, jangan tinggi sangat, agak-agak sebelah no je. Kita pegang macam ni. Dan kita pegang macam ni. Kita tarik macam ni. Kita lipat pada tepi ke, kita tengok. Lepas tu kita gulung. Satu, dua, tiga. Tengoklah bergantung pada kesesuaian kita. Ataupun empat. Macam ni. Okay, kita dah pakai dah sini. Mana hak dalam ni tak buang lagi. Tapi kita boleh buka pelan-pelan, saya tarik. Dan kita buka pelan-pelan. Takut. Okay. Tapi kita duduk dalam surau lah kan. Dia surau orang lelaki tu. Tarik, buang pelan-pelan. Oh. Eh? Maknanya di dalam dah tak ada apa lah. Seluar. Siapa ni seluar skopin pun kita tak pakai. Orang lelaki lah. Eh? Yang di atas baju ni pun nanti kita akan buang lah. Eh? Kita buang. Tak ni dia pakai ni kan nak kau eh. Okey. Tali pinggang. Tali pinggang. Boleh nak pak bila dia kau lihat tepi. Tengok orang tengok dia nak jimat kuat. Ya, dia nak jimat kuat tapi ibadah ni kalau boleh beli yang elok yang terbaik. Jangan kita nak jimat kuat. Dia melihat dia selok ah. Pak, hak dia macam beg kan. Dia selok apa tu? Dia plastik, dia tak tahan, suka pecah. Suka patah. Kualiti dia tak bagus. Ha, jadi kita pakai hak jenis macam ni. Nah. Ha? Kita pakai macam ni. Macam ni. Orang lelaki. Nak orang lelaki lah pakai di sini. Nak bubuh dengan tak bubuh ni, ya Allah. Tak tahu nak agak lah. Rejuh sampai satu kampung. Tak boleh bubuh. Kalau macam ni, insyaAllah eh, saya perhatikan insyaAllah. Mainlah pegang macam mana pun. InsyaAllah eh, tak lupa eh, tak itu eh. Tak itu. Lepas tu kita pakai dia macam. Hak ni jangan lupa. Pakai. Dah pi 100 kali pun. Pakai. 100 kali pi dah pun buat apa lah. Saya dah biasa lah tak eh. Pakai. Sebab nampak kita. Nama kita. Nombor pasport kita ada di sini. Pengenalan kita pula di sini yang mulia. Penerbangan kita, kita main bila, balik bila, semua ada kat sini. Hotel mana di Mekah? Hotel mana di Madinah? Ada. Di sini. Nombor muasasah ada di sini. Nombor telefon ustaz yang bertugas ada di sini. Kita pakai. Sebagai rujukan kita kalau kita jatuh ke kita kau bayang, tung jatuh. Tak ada siapa. Orang main tolong kita, boleh arahkan tolong kita, tengok-tengok ada hak ni. Dia tahu macam mana cara dia nak bantu kita. Dia akan bantu kita nanti. Nah, dia akan bantu kita nanti. Kita pakai yang ni. Okey, kita pakai. Nah, tak ada masalah.
Alhamdulillah ni. Yang ni secara berita kita pakai. Inilah keadaan kalau kita pakai di Kuala Lumpur, kita akan pakai macam ni. Pakai macam ni. Dan kita akan pakai macam ni. Jangan kita pakai macam orang yang hak. Dia buka bot dia siap. Di Kuala Lumpur dia buka bot dia lah. Haa, dah tarik. Dia. Dia buka dia siap lah. Selit sebelah ni, tekan. Waktu kita nak tawaf saja baru kita buat macam ni. Kita dah masuk dalam masjid. Ada Baitullah ada, kat sini Baitullah ada, baru kita pakai macam ni. Bagi nampak bau. Dalam Masjidil Haram sahaja, bila kita nak tawaf, baru kita buka bau. Ni dah, ni komplek tu, pakai dah. Ni, orang pergi haji ni. Pergi tengok. Pergi tengok ni, di bayang lepas, pergi tengok. Pergi tengok, ni Kelana Jaya, pergi tengok. Ya, duduk di Kelana Jaya, pakai siap lah. Ni airport KLA, dia pakai lah. Dia tawaf habis masuk. McDonald's dia masuk, KFC dia masuk, Mary Brown dia masuk, segala semua dia masuk, dia tawaf habis lah. Ni orang yang hak, tak ada ilmu. Nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah, tapi tak ada ilmu. Ilmu tak, tak cukup. Malu kau orang, malu. Korang tengok, kita malu. Jadi, kita tak boleh beri lagi. Kita tutup. Kita tutup. Duduk kapal terbang pun macam ni, kita pakai macam ni. Kita duduk atas kapal terbang. Duduk atas kapal terbang nanti. Kan? Duduk pakai macam ni. Duduk macam ni.